Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Aldi Channel. Lama nggak upload video buat teman-teman. Nah, kebetulan ini ada teman minta tolong, katanya muk transkop nggak ada gambarnya gitu. Udah di scan ulang, scan otomatis hampir 10 kali tetap sama. Channelnya dapat tapi gambarnya nggak ada. Siapa tahu teman-teman mempunyai masalah yang sama kayak gini, mungkin video ini bisa membantu agar nanti bisa nonton lagi channel yang hilang. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Caranya begini, masuk menu, kemudian kita pilih menu setting ya. Setelah itu setting atau pengaturan. Setelah nanti masuk pengaturan, pilih reset pabrik. Setelah ditekan reset pabrik, pasti akan keluar muncul permintaan kode. Nah, kode standar semua setup box itu 00000 ya. Nah, selesai tekan OK. Nanti akan refresh atau dia kembali ke kayak pas kita beli baru lagi. Kita tunggu sebentar. Kita lihat dulu. Setelah muncul menu seperti ini, kita pastikan semuanya sudah terisi, mulai dari kode area dan setting-setting yang lain. Kita pencet exit aja dulu, exit ya, tekan exit. Untuk memastikan sinyal kita masih bagus atau enggaknya, kita masuk ke pengaturan jaringan dulu ya, ke cari channel. Kita lihat dulu tiap MUK apakah masih sinyal-sinyalnya bagus. Kita lihat per MUK ya, syukur kita hafal MUK-MUK apa aja di daerah kita. Kita lihat kualitas sinyal itu udah masuk atau belum. Nanti kalau emang terasa udah beres semua, baru kita scan otomatis. Nah, sudah selesai pengecekan sinyal dan semuanya beres, kita scan otomatis ya. Jadi nanti setelah scan, nanti akan keluar semuanya dan lancar kembali. Oke, kita tunggu sampai selesai penyekenan dan nanti kita akan coba kalau sudah selesai. Scan otomatis sudah selesai. Sekarang waktunya kita coba MUK transkop apakah bisa kebuka gambarnya. Kita lihat ya. Alhamdulillah berhasil dan bisa nonton Trans TV lagi. Silakan mencoba, siapa tahu video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.